pribadi demi tegaknya kehidupan demokrasi. 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Timur periode 2024 hingga 2029 ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwu Timur Hika Deryansi Asril Putra di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Luwu Timur Malili. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Luwu Timur, Haji Budiman bersama wakilnya, Muhammad Akbar Andi Leluasa, bersama seluruh unsur Forkopimda Luwu Timur. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nantinya. Kemudian pada kesempatan yang baik saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur masa jabatan 2029-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Pelantikan para anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu serentak pada Februari lalu itu dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang peresmian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur masa jabatan 2024 hingga 2029. Meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur masa jabatan tahun 2024 2029 terhitung mulai pada tanggal pengucapan sumpah janji. Usai dilantik, Ketua DPRD Luwu Timur periode sebelumnya Arifin kemudian menyerahkan palu sidang kepada Ketua Sementara DPRD Luwu Timur Oberdate dan Muhammad Sidik BM sebagai Wakil Ketua Sementara. Tidak hanya dihadiri oleh para pejabat daerah, sidang paripurna ini juga dibuka untuk umum dan dihadiri oleh masyarakat beserta keluarga anggota dewan yang dilantik. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan mewartakan.